Nah, ini aku sudah sama Bibi Sumarni. Gimana perasaannya jadi bintang tamu Mata Langit? Seneng banget. Terus? Terima kasih sama ibu, sama bapak udah ngobatin anak saya. Itulah. Kita berharap memang Mata Langit ini membawa berkah buat siapapun yang terlibat di dalamnya gitu. Dan salah satunya Bibi memang adalah tim Mata Langit beliau yang setiap hari menyiapkan obat-obatan untuk pasien. Jadi kalau ada pasien yang berobat, Bi, buat obat. Oh ya, siap gitu. Alhamdulillah sekarang lihat juga gimana perubahannya. Alhamdulillah sekarang normal, biasa, seperti anak-anak biasa. Katanya sekarang temannya banyak. Iya, sekarang katanya, kata adik saya, udah mau main. Alhamdulillah. Terus katanya yang paling menyenangkan ini, apa, nggak usah disuruh, sudah beres-beres bantu-bantu ya. Iya. Padahal biasanya nggak pernah mau bekerja. Baru-baru kerja, suruh makan aja ngajak berantem. Ya iya. Kan? Alhamdulillah sekarang sudah. Katanya nyuci baju juga mau ya? Iya, nyuci baju bibinya juga biasanya kan suka dipisah. Kan suka dimasukin ke mesin cuci, disatuin, pisahin. Sekarang mah enggak, saya langsung dia cuci sendiri. Masya Allah. Dijemurin sendiri. Hebat ya, Masya Allah. Ya udah, semoga sehat terus si Lianya. Terus Bibi jadi tenang kerja di sini ya kan, Bi? Iya. Nah, terus gini, Bi, tadi pagi tuh tiba-tiba ada chat yang masuk nih ke handphone ibu nih. Tak bacain ya? Iya. Assalamualaikum Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi. Saya namanya Ita, berdomisili di Gold Coast Australia. Saya salah satu pemerhati acara Mata Langit yang setia katanya. Bagi saya acaranya sangat mengedukasi dan memberi pengetahuan baru di luar pemikiran sebelumnya. Saya bisa belajar sejarah kehidupan dari manusia-manusia terdahulu. Baru saja saya menonton kisah Lia, Bibi Putri Bibi Sumarni. Dan saya tersentuh, saya ingin menyumbangkan sedekah 500 ribu untuk membantu sedikit. Bolehkah saya minta nomor rekening? Saya sudah kirim nomor rekening dan beliau sudah transfer dan uangnya sudah saya ambil. Iya. Ini saya mau serahkan langsung ke Bibi. Semoga jadi berkah nih, Bi. Ini uangnya. Alhamdulillah nih, Bi. Ya, terima kasih sama Ibu Ita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Dan diganti lebih baik. Amin, amin. Lebih banyak. Lebih banyak dari ini. Inilah kebesaran Allah ya. Kita nggak kenal siapa beliau. Beliau juga nggak kenal siapa kita. Tapi beliau bermurah hati untuk membantu karena nonton tayangan Mata Langit. Ini bukti bahwa tayangan Mata Langit ini membawa berkah gitu bagi alam semesta. Terima kasih. Ini suaranya agak berisik karena di luar Panglima Langit lagi manasin motor.